takut ya bertanya seperti itu. Terus pagi-pagi Bu Monika yang tanya, saya mau lihat dong slide-slide kalian. Terus kita bertiga waktu itu kami maksudnya tiga kelompok menunjukin tiga slide, Bu Monika langsung ini kayaknya mesti kita beresin deh. Terus ya udah dari pagi-pagi itu sampai udah siang-siang kan kita udah packing barang kan, dan itu apa ya, pokoknya perjalanan yang seru, adventure lah, karena dari pertama kita udah buru-buru memperbaiki slide, terus slide-nya itu ada yang masalah dengan warna tintanya kan waktu itu belum tahu, jadi ada yang pakai warna merah dan segala macam, itu pokoknya diperbaiki. Terus sampai di Poland itu negara yang memang tidak berbahasa Inggris, dan kita itu seperti orang tersesat, jadi kita naik bis. Kita nggak tahu kalau ternyata di situ kita mesti beli karcis dulu baru make beans. Kita naik terus tiba-tiba di tengah jalan baru aja keluar, dan dia itu kurang ajarnya. Dia menurunkan kita tuh di tengah jalan yang tidak ada bangunan, cuman tanah kosong, tuh suruh kita turun. Terus kita turun ke bawah, terus polisi dua ikut. Terus katanya kalian bikin pelanggaran, kalian harus bayar. Terus bayarnya berapa? $100. Terus kita mana tahu kan, uang saja belum ditukar gitu. Terus Ibu Monika ngomong dulu, ya dia nggak bisa bahasa Inggris. Terus kita ngomong bahasa Inggris, dan itu untungnya jadinya dia kata susah berdebat, ya udahlah oke. Berapa pun uangnya kasih dia terima. Terus setelah itu dia bantuin berhentikan bus lagi, kita naik sampai di stasiun kereta. Kita mau naik kereta, terus Ibu Monika cari loh tiket kita mana, tiket keretanya tidak ada. Terus itu pokoknya stasiunnya, karena stasiun Katowice itu kota kecil dan maksudnya kota di pinggir, dan itu keretanya ini stasiunnya jelek. Pokoknya banyak ada orang, banyak yang bawa anjing selama itu. Terus kita juga bingung kan, ini mau kemana, mau tanya ke orang semua yang cuma jalan-jalan gitu. Terus akhirnya ya sudah lah, kata Bu Monika, ini jamnya udah jam kereta, bagaimana nih? Sudahlah kita lari-lari. Pas kita naikin kaki di kereta, pokoknya di gerbongnya, kita gak tahu gerbong berapa, pokoknya asal naik kaki langsung keretanya jalan. Terus pas di jalan, untungnya itu gerbongnya kita. Terus kita naik, duduk, terus sekarang pemeriksaan tiket, kita udah gak tahu kan tiket kita di mana. Bu Monika, ya sudah saya saja yang bayar. Bu Monika bayarkan kami. Terus sepanjang jalan itu kita cuma merhatiin ya, jadi yang lain tidur, terus saya sama Bu Monika yang duduk merhatiin, kita tuh mesti turun di mana karena kita tidak tahu harus turun di mana. Jadi pokoknya kita turun sampai satu stasiun, ada yang berdiri pakai pegang tulisan ICYS. Terus ya dia seperti pahlawan buat kami. Dan menjadi kejadian semua cewek-cewek yang waktu itu ikut. Baik-baik namanya. Mereka bantu, mereka yang sama kami. Jadi kalau mau dilihat dari, kalau lihat ya, lihat dari pengalaman saya waktu pertama kali dan lihat pengalaman adik-adik sekarang yang kayaknya lebih difasilitasi dan lebih baik, seharusnya menurut saya itu kita itu pasti harus dapat emas. Maksudnya seperti tonton yang sebelumnya itu ya sudah bukti nyata kalau memang pembinaan itu penting, dan kalau kita fokus serius sama yang sudah diberikan dari pembinaan ini, kalian pasti bisa dapat emas asalkan mau ikut dalam aturan yang sudah dikasih. Tidak usah pikir, ah saya kan mau kayak begini, kenapa Ibu Monika kayak gini. Ibu Monika nggak tahu sih saya di daerah, di kota saya itu seperti apa. Jangan pikirkan ke situ, tapi pikirkan bahwa Pak Yanto, Bu Monika, Bu Sri itu mereka dalam kerangka bukan tidak ingin berpikir kesusahan kalian, tapi bagaimana membawa pikiran kalian ke dalam pikiran juri. Jadi kalian bisa dapat emas dengan aturan yang sudah ada. Jadi tetap semangat buat ikut pelatihan ini. Dan kalau lihat dari tadi di belakang kan pasti Ibu Sri nanya, ayo siapa yang mau bicara, dapat apa aja. Itu kayaknya itu kesalahan dari pelatihan, kekurangan dari peserta dari tahun lalu juga kayak seperti itu. Pas ditanyakan siapa yang dapat masukan, ya tahun lalu saya sempat datang, semua pasti bingung. Terus kamu mau, terus semua balik lihat temannya, dia aja pak, dia aja. Saya usul satu, buat besok ataupun pelatihan berikutnya,
kalau lagi datang kayak gini, ya tidak usah bawa buku sih, bawa satu kertas aja sama satu pen kan, karena mahasiswa atau pelajar itu kan setidaknya alat perangnya bolpen kan. Nah tulis aja tuh kan, pikiran kita juga tidak selamanya bisa mengingat semua hal ya. Tulis aja misalnya ibu Monica lagi ngomong apa, terus mengingat, oh saya mesti ini ditulis, jadi pas nanti sampai di tempat, di sekolah bisa dilihat lagi, oh saya yang kurang ini, saya yang kurang ini, saya yang kurang ini. Kadang kita pikir kita sudah bisa semua, tapi ternyata sampai di sini terus, loh kemarin kan sudah dibilang yang ini jangan, terus oh iya ya lupa. Nah kayak gitu itu, jadi tolong malah jadi tolong kalau misalnya di kelas bawa aja satu kertas, satu bolpen ya, kalau punya satu kan titip, simpan aja kan, nggak berat-berat juga bolpen. Terus nanti pas ibu Monica, Pak Yanto, Bu Sri semuanya lagi sama apa, terus tiba-tiba tulis. Jadi pulang ke daerah bisa, maksudnya bisa ingat apa yang harus dikerjakan. Terus yang terakhir, jangan pikir kalau yang di sini itu cuma buat yang sekarang saja. Maksudnya dalam artian, ah sudahlah ini kan paling materi cuma untuk ICYS. Setelah ini juga paling materi ini sudah tidak berkaitan dengan saya. Misalnya kan, ah sekarang saya ambil matematika. Terus nanti saya kan mau jadi dokter, atau hubungannya matematika ini kan maksudnya dipikirnya mungkin ya karena ibu Monica, Pak Yanto, Pak Syai, dan semua yang di sini mungkin fisika, terus itu kan pikiran orang fisika nggak berguna buat saya yang nanti mau masuk di kedokteran misalnya. Jadi itu kan maksudnya ini menganggapnya ICYS itu hanya untuk sekedar bikin riset, presentasi benar, dapat emas, finish. Tidak, karena di sini nanti kalau mungkin kalian sudah seperti saya kan mahasiswa dan sudah selesai, itu sangat berguna sekali, bukan hanya di mahasiswa saja tapi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara presentasi yang baik. Jadi kalau pengalaman saya, bukan mahasiswa, bukan apa ya, cuma waktu saya S1, kalau kan di kuliah itu ada kuliah presentasi kan, kuliah yang isinya mahasiswa presentasi. Kalau saya yang presentasi itu pasti kelasnya penuh, bukan kelas penuh, maksudnya teman-teman saya pasti pengen nonton karena pengen lihat slide-nya saya, entah mau lihat slide, pengen lihat saya presentasi, pengen lihat pokoknya segala macam. Dan itu bukan karena saya bisa, tapi saya juga dulu tidak bisa presentasi, tapi ikut diajari, lihat ibu Monica, Pak Yanto, Ibu Sri, apalagi waktu di BUMN Peduli, lihat bagaimana cara-cara orang presentasi fisika yang menarik dan fun. Yang waktu itu saya jadi asisten, dan guru-guru itu memperkirakan bahwa saya mungkin orang yang pintar berpresentasi, karena memang saya duduk di belakang meja saya. Padahal di situ pada saat Pak Yanto mengajar untuk guru-guru SMP, di situ saya juga duduk memperhatikan bagaimana cara Pak Yanto menjelaskan. Jadi itu sangat terpakai. Dan misalnya kalau nanti mau masuk ke dokteran kan, ya jelasnya dokter kan ketika periksa pasien kan, setelah itu bukan asal duduk terus kasih ya, dia kan harus menjelaskan kan, ini penyakitnya apa, ini dokter penyakitnya apa, alasannya kenapa, dan bagaimana supaya bapak tidak datang ke saya lagi, bapak bisa lebih sehat atau mencegah penyakit bapak. Jadi itu, jadi itu dari saya. Yang pertama, ingat bawa kertas, bawa bolpen. Dari pelatihan sebelum-sebelumnya itu selalu tidak dilakukan, dan selalu bingung saat ditanya apa yang harus kamu kerjakan. Saya yakin tadi yang tunggu temannya yang sana ngomong, yang di depan-depan sini tidak memikir, tidak mendengar apa yang temannya bicara, tapi pasti dia lagi pikir, saya tadi apa ya, saya tadi apa ya, supaya kalau pas ditunjuk di busri dia langsung tahu jawabannya dia. Itu satu. Yang kedua, materi di sini diingat baik-baik karena akan sangat berguna. Yang ketiga, tetap semangat buat mengerjakan punya kalian, karena kalian di sini hanya diajarkan, hanya melengkapi lah, diajarkan presentasi dan melengkapi apa yang kurang. Inti atau main dari riset kalian itu kalian yang harus kerjakan kan. Jadi pulang ke daerah jangan pikir, ah masih lama 25 Februari masih lama. Kalau bisa dikerjakan setiap hari supaya hasilnya lebih bagus, dan kalau memang sudah lebih selesai lebih dulu,
banyak yang bisa dikoreksi di sambil menunggu tanggal 5 Februari. Jadi Bapak Ibu guru yang di belakang dimohon juga untuk membantu mahasiswa murid-muridnya supaya meningkat. Terima kasih. Terima kasih. Yeah.
Berarti pertanyaan. Berarti pertanyaannya Mbak Anu sering ngapain? Mbak Anu-nya bawa pulang apa dong? Waktu itu special press. Special price for interesting lecture. Wow, sama nama itu? Yang lain? Berapa? Ya, special price. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kenapa? Gak ada yang mau nanya, judulnya bahasa Inggrisnya gimana? Bisa kacau apa? Lancar lah gimana? Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya dia berbahasa Inggris sih. Cuman aksennya, dia kan kalau orang Eropa ada aksen. Aksennya itu yang mesti diketahui karena kadang mereka mungkin nggak tahu. Kalau ada kalau pengalaman saya, misalnya ada satu juri, entah dia terpengaruh bahasa dia atau bahasa apa, dia ngomong satu, pokoknya kalau ada satu dia pasti pakai ang itu pergi. Terus waktu itu saya nggak ngerti, cuman tahu aja lah, oh kira-kira dia maksudnya mau kemana. Jadi ya kan biasanya kalau Indonesia suka datang lebih awal, coba berteman dengan LO-nya itu, biasakan dengar cara dia ngomong karena mereka sama-sama lah rata-rata ya, jadi bisa tahu kira-kira aksennya ini maksudnya. Cuman umumnya sih sama, maksudnya bisa dimengerti. Dan mereka juga kan bukan profesor yang belum pernah keluar negeri, mereka kan profesor yang cukup, maksudnya profesor internasional yang pernah keluar negeri dan mengerti bagaimana bahasa Indonesia. Jadi siap-siap juga nanti di sana, bukan cuma ngejawab pertanyaan juri, tapi siapin kalimat kalau misalnya jurinya nanya, kamu nggak ngerti, mau gimana? Minta pulangnya. Saya bilang pulang nangis-nangis. Pulang lebih kepada Indonesia. Ada, maksudnya itu sering terjadi. Bukan enak. Indonesia itu, kalian bersyukur kita punya lidah yang bagus. Bicara bahasa apa aja. Orang Indonesia itu pasti mau bicara bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, sekali gitu. Dan kita bisa mendengar aksen orang-orang itu dengan jelas. Jadi kita sebenarnya dibanding negara lain punya keunggulan itu. Cuman ya harus siap-siap juga nggak ngerti. Orang lain banyak yang benar-benar nggak ngerti. Jurinya nanya 3 pertanyaan, 3-3 nggak ngerti, sering itu terjadi. Kalau Mas? Sedang mujur, juri A ngomongnya nggak jelas gitu ya. Ibu anak udah minta ulang, dia ngomong gitu lagi nggak jelas lagi. Minta ulang lagi nggak jelas lagi. Karena nanti ada juri B gitu ya. Tapi pas waktu mau di-shoot untuk TV mereka,
Jadi itu tuh sebenarnya di Indonesia itu maksudnya setiap negara memberikan tidak apa kesan-kesan dia tentang apa namanya ASC. Terus dari kita itu udah menemukan kalau dari Indonesia itu yang nanti Fahri Saidi. Terus ya udah si Fahri, jadi keluar kelas si Fahri udah ngomong di depan belakangnya dia itu latar ASC Taiwan. Terus dia udah ngomong di situ udah. Terus pas itu si Fahri udah ngomong ke kantin, wah ini nih pasti kalau nanti terakhir-terakhir saya yang muncul kan. Terus pas malam-malam itu jam 12 malam saya kami sekamar sama Isan, kamar kami itu diketok. Terus lagi gue lagi di badannya itu lagi gak siap gue, terus dibilang gini, kita mau bikin video terus tentang terus di Indonesia belum. Terus kami bilang bukannya sudah tadi siang sama Fahri, saya sih udah lihat nih ngomong sama Fahri. Terus tapi dia bilang belum, Isan bilang belum kah mungkin Fahrinya lagi sibuk bikin poster kali, tapi saya benar-benar lihat itu sudah. Terus ya udah ya sudah, terus kami ganti baju dulu, oh, tidak usah ya sudah di depan kamar saya sama Isan di depan kamar sama-sama bikin video. Ya kalau kalian lihat video ASC 2007 ada saya sama Isan. Nah itu tuh bikinnya dia syuting itu jam 12 malam, entah kenapa dia datang cari kami ke kamar kami buat syuting itu. Iya. Dan diperbutkan. Iya. Ya, dikit diperbutkan. Fotonya dan mereka tuh nggak tahu ternyata mereka gimana. Jadi foto itu depan poster saya ada yang pura-pura kamu pura-pura ini apa menjelaskan saja ya bilang pura-pura tangan gini-gini padahal dia nggak jelasin kan buat foto doang. Terus yang parah lagi pas jam makan siang lagi duduk terus istrinya Douglas Kosserov dia kan duduk makan sama kami. Terus lagi ngomong-ngomong terus dia ceritakan tentang budaya-budaya perbedaan Western sama mereka, budaya mereka. Dia sebenarnya cerita ke teman-teman Taiwan kan saya duduk makan itu semua anak-anak Taiwan. Terus di situ dia cerita ke mereka tentang perbedaan orang Cina dengan orang mereka dengan orang Amerika. Cuman dia ngomong-ngomong terus dia mungkin pikir kalau saya itu dari Western country, padahal dia nggak ingat apa itu ASEAN Science Camp yang intinya semua orang Asia. Terus dia ngomong terus dia bilang yeah like your country Western country. Terus saya cuma terus teman-teman saya yang sebelah langsung yang teman-teman saya yang orang Cina langsung tertawa gitu. Tapi mereka diam aja kan menghormati dia ya. Terus mereka dengan cerita terakhir terus dia cerita terus mereka udah pergi baru mereka tertawa. Terus katanya oh kamu benar-benar mirip orang Western. Black American. Iya kayak gitu. Why jadi unik lah. Siapa Fadli? Dulu banyak yang minta tolong. Lagi banyak. Nah itu fans ya siap-siap. Dan yang mana muncul lah. Jadi kalau buat jadi maskot yang banyak dikejar-kejar itu satu punya penampilan yang memang udah berbeda. Kedua, kita buat penampilan berbeda. Misalnya waktu si Pandu kan, ya saya tuh bilang kalau mau Pandu pakai ini pasti dikejar-kejar. Saya kan bawa belakon, kasih dia dipakai. Wah kemarin-kemarin langsung dia seneng banget itu banyak yang apa? Ceweknya banyak. Ini, wah dia bahagia. Hasil. Kalau nanti kalau pergi jangan lupa bawa yang unik-unik aja yang dipakai gitu ya. Kalau udah unik nggak usah bawa lagi. Terus kalau di sana kadang itu kita kalau yang Indonesia suka kumpul sama kita aja sama maksudnya terus melupakan kalau itu ajang internasional yang di mana kita jadi tempat mencari teman dari negara lain karena bukan hanya memikirkan buat teman nanti buat teman Facebook buat mana tapi kadang buat informasi juga karena kayak saya teman saya yang orang Belgia yang orang Belgrade Serbia itu sampai sekarang dia sudah di Amerika tapi dia masih sering di Amerika dia sering ketemu sama Dina kayak gitu dan memberikan informasi tentang di sini ada beasiswa ini loh kayak gitu. Dan yang menarik adalah sampai misalnya kayak Wojtek, Seba, yang dulu yang punya kita sampai sekarang. Ya sampai sekarang masih temenan dan ya ada satu kebanggaan ya selain di Facebook kalau ulang tahun yang tulis bule. Satu kebanggaan di situ yang selain itu ya banyak
aksen juga, maksudnya belajar aksen-aksen orang-orang lain dari situ. Dan saat itu juga saya waktu kita pulang dari Polandia ke ICYS, saya dapat satu boneka dari Ukraina dan itu masih saya simpan sampai sekarang. Dan saya juga nggak ngerti, maksudnya tidak kenal mereka, tidak kenal sih, tahu mereka masih di Ukraina tapi tidak pernah, entah pernah ngobrol atau tidak, karena ya banyak yang ngobrol. Pas lagi kita makan, tiba-tiba pas malam-malam dia datang terus ngasih ini dari kami buat kamu. Terus di situ kan kayak enak kan, banyak orang anak-anak yang lain, tapi ya jadi kasihnya ke saya terima aja kan. Dari saya dan waktu kita di Taiwan juga pas kami, saya sama Pak Yanto hari terakhir kan kita juga bingung kan, kita hari pertama datang ada yang jagain ada yang khusus buat kita, tapi hari terakhir kan setelah itu kita bebas kan pergi. Terus ada teman-teman saya yang dari sebelum hari penutupan itu mereka sudah bertanya, kamu nanti hari terakhir mau kemana? Terus belum tahu, mau sama saya aja tidak, mau sama saya, banyak yang tanya mau sama saya saja tidak. Ada yang pengen maunya ke rumahnya dia, ada yang terus, tapi seorang pertama yang nanya saya itu LO saya yang nanya, kamu mau kemana? Terus saya bilang belum tahu, terus dia bilang mau tidak kalau kita jalan-jalan. Terus oh mau, terus kemana? Dia bilang Wangwawan, saya bilang sudah pernah, Nasional Museum sudah pernah. Terus apa, karena hari pertama itu LO kami yang pertama itu udah bawa kemana-mana kan, kita datang lebih awal. Terus dia, oh ya udah boleh deh kita ke apa, Tan Sui. Pokoknya kalau nonton F-Sub pasti itu nonton syutingnya. Tan Sui kita kesana, terus tapi terus waktu itu sih kita kan oh ya sudah nanti. Terus saya bilang sama Pak Yanto, Pak Yanto nanti LO saya ngajak ke Tan Sui. Dan waktu kita mau pergi, dia itu yang benar-benar sabar, yang maksudnya tidak ada perjanjian, tapi dia mau menemani kita. Dan dia juga bukan datang sendiri, tapi dia ngajak Pak Gurunya. Terus ada teman satu kelompok saya juga yang pengen ikut sama kita, karena dilihatnya kita ya cukup heboh. Jadi kita ikut, terus kita sampai kita sewa sepeda. Kita sewa sepeda kayak bayar. Dia sewakan kita sepeda. Jadi kan dari kota itu ke Tan Sui itu mesti naik, ada jalan sepedanya. Dia sewakan kita sepeda pergi sampai malam, terus pulang. Padahal buat ke rumahnya dia itu keretanya sudah habis, kereta terakhir lah. Tapi ditemani sama dia. Dan waktu itu kan sepedanya Nissan, dinaiki sama Fahri, bannya bengkok. Terus jadinya mesti ada, menurutnya gak tau hitung-hitungannya kayak bagaimana. Tapi mereka yang mau bayar kan, padahal kita udah bilang Pak Yanto yang waktu itu tanya, bayarnya berapa? Biasa aja, dia bilang tidak usah, nanti mereka saja yang bayar. Dan itu maksudnya super sekali, karena dia mahasiswa yang pasti uangnya juga terbatas, apalagi tinggal, maksudnya tinggal di Taipei kayak gitu, tapi dia mau temani dan bayarkan. Itu menurut saya ya lumayan lah ya. Meli sama Meli sama Manu Manu ya. Ini nasihat Kak Anika